Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hari ini sungguh memberikan hukum yang lain daripada yang lain di dunia ini. Hukum yang menyelamatkan dan jauh dari kepentingan golongan, memberikan pemahaman dan praktik yang baik bagi semua orang, serta juga memberikan jaminan keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Namun memang, tindakan mengasihi sesama memang tidaklah mudah dilakukan. Apalagi jika mengasihi sesama itu adalah yang seringkali menyakiti hati kita. Seringkali terkadang tidak membuat kita senang. Itulah yang terkadang hadir dalam diri kita. Kecenderungan mengedepankan pikiran egois dalam hidup kita ketimbang memikirkan sesama. Sehingga tidak dipungkiri bahwa orang bisa saja mengabaikan sesama. Kendati ada pribadi yang masih menaruh perhatian kepada sesamanya. Seyogyanya tentunya orang perlu sadar bahwa mereka itu hidup dengan sesama. Tentu akibatnya pula banyak orang tidak memiliki rasa cinta kasih akan sesamanya itu. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu perkataan Yesus pada Injil hari ini mau mengingatkan kepada kita tentang perilaku hidup kita terhadap sesama. Bagaimana memperlakukan sesama dalam hidup kita? Apakah dibarengi dengan semangat cinta kasih kepada sesama? Dalam Injil Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perkataan Yesus saya rasakan ini cukup keras untuk diri saya, kita semua yang tentunya mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan ini. Tidak jauh-jauh terkadang kita ini dengan saudara-saudara terdekat kita, mungkin kita ada rasa marah, rasa benci, mungkin karena kita pernah disakiti, entah itu karena bisa saja pembagian warisan sehingga mengakibatkan banyak konflik dalam keluarga. Dan terkasih, Yesus hendak memperlihatkan kepada kita semua, menegaskan bahwa cinta kasihlah yang harus mendasarkan segala tindakan.
kasih kepada Allah dan kepada sesama. Oleh sebab itu tentunya cinta kasih itu jangan hanya setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati, dengan jiwa kita dan juga dengan akal budi hidup kita. Memang rasanya berat, namun kita mohon kepada Roh Kudus agar kita dimampukan. Dan tindakan nyata akan kasih Allah itu sebagaimana telah tersirat dalam kisah kebangkitan Israel dalam bacaan yang pertama yang kita dengarkan, di mana Tuhan sendiri menegaskan bahwa Dialah Tuhan Allah dan hidup dan orang bagi orang hidup dan juga orang mati. Pada hidup dan juga pada diri Allah mengalirlah sumber cinta kasih. Pada dirinya segala ciptaan memperoleh hidup karena kasihnya itu sendiri. Allah tentunya membuat kita bahwa kita mau menjalankan apa yang pernah Ia jalankan dalam hidupnya. Allah telah menjelaskan bahwa cinta kasih itu menjadi hukum yang terutama dan hukum itu mendasari segala hukum. Hukum itu memberi petunjuk agar setiap manusia menata hidupnya pada arah yang benar. Oleh sebab itu tentunya Tuhan mau agar kita selalu berbuat baik terhadap sesama dan juga kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Inilah tentunya perjuangan iman Katolik dan juga perjuangan kita semua di dunia ini. Menegakkan hukum cinta kasih, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada sesama. Oleh karena itu, saudara terkasih, sikap egois kita akan menjauhkan diri kita dari perbuatan kasih. Allah adalah kasih dan juga cinta kasih membuat hidup kita menjadi lebih sempurna dan juga bermakna dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berjuang menegakkan cinta kasih Allah dalam hidup kita dan juga untuk sesama hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.